sih. Pus mas. Oke guys, cara membuka radiator Innova bensin. Pertama-tama kita buka kap depan ngarep atau ditap dulu airnya. Beringosan alias bumper depan dibuka, lalu buka selangnya karena airnya sudah ditap. Buka reservoirnya agar tidak mengganggu pengangkatan radiator. Setelah itu tabingnya dilepasi semua. Lalu kita buka baut. Dan baut yang ini. Di dalam ada baut. Oke. Setelah itu ini langsung. Mudah sekali. Mudah sekali ya cara membukanya. Oke, karena itu rusak, kita ganti yang baru. Kita unboxing yang baru juga. Ini udah rusak, udah pada bocor. Bocor. Alangkah baiknya dibuka. Kita buka yang baru, unboxing. Oke. Mantap, baru sekali. Untuk menyingkat waktu langsung dipasang aja. Tapi dicek dulu perlengkapannya. Isinya apa semua yang tertera dalam kardus atau box. Tutupnya bagus ada. Bagus. Langsung dipasang aja. Nah, tap-tapan juga oke. Mantap. Nah, ini orangnya preman. Nah. Oke. Sudahnya jadi. Buka iya. Cukup mudah sekali untuk mengganti radiator Innova. Cuman lepas baut 4 biji lalu memasukkan kembali. Skip. Oke, udah plek, langsung kita pasang kembali bautnya. Nah, ini ada knob. Ini ada knobnya, oke.
Jangan lupa ini dinokan dan noknya. Nah, kita tinggal pasang bautnya. Walaupun video sangat singkat sekali, Anda yang tahu pasti jelas gimana cara nyopot dan mengganti radiator Innova. Yang agak ribet nih bautnya yang di dalam dua, yang agak ribet. Cuman dua bautnya yang agak ribet. Jual lagi jual, menjual, jual lagi jual. Kanan kiri udah kencang. Anak karya bangsa ini. Oke. Setelah itu kita lepas cover. Kita pasang cover kipasnya. Kenapa? Lepas lilin sama. Covernya yang bawah itu ada nok, kita nokkan. Bautnya cuma dua di atas, ada dua baut 10. Karena video tidak jelas, diraba-raba sendiri ya, maaf bila video kurang jelas. Karena kameranya tidak bisa blusuk atau blusukan. Intinya kok di bawah ada nok untuk cover kipasnya. Mungkin bahasa aku tidak bisa tidak persis sama dengan bahasa Anda-Anda atau di negara mana, karena bahasa ini bahasa ruang angkasa. Kalau pakai kabel pas, kalau covernya tidak pas, bautnya mungkin tidak bisa atau tidak ngepas. Harus nyenok, pasti pas karena sudah diatur sedemikian rupa oleh pabrik. Reservoir dipasang.
bingung aku tak bel. Mati. Itu buat aku anak aku ya. Lagi nggak konten kan? Enggak, aku nganu kan? Nganu lah. Nunggu enam. Apa? Maksudnya, nggak lo? Aku pengkonan bocah otak, mau siapa nggak video gitu. Tuh. Sama. Oke, covernya udah terpasang. Ya Allah, mundur punya kopi itu. Dia sekes-sekes emosi. Masa tinggal mana? Iya, apa? Ini guys. Ada dia. Guys, kok malu banget dia. Gor. Lorang kok sesuk. Ora ada. Satu nang kok berarti. Ndek kata kok. Mau coba ndek. Ora lah apa ah. Mau kan. Kurangan buat sangat tinggal iya saya urus aku bos balik monggo ini juga tetap bos. Udah teman-teman semua, tinggal selang yang di bawah. Selang yang di bawah kita pasang. Oke, itulah cara mengganti radiator Innova. Sekian, terima kasih. Salam bengkel klasik. Setelah selesai kita isi air kulitnya. Terus kita isi sampai penuh agar tidak terjadi pergelembungan udara di dalam radiator. Yang isi sampai tidak ambekan, alias tidak bernapas. Tunggu sih kan ini. Kadang nunggu sih jadi. Cek macin. Cek setuju. Ini le, cek ini le kan gimana? Ini dia orang kita. Ayo. Beri nambah dikit mas. Double. Udah. Udah. Oke. Sekian. Mas tutup ya. Oke, ini bekas jari radiator yang bocor tadi. Kita masukkan ke dalam kardus. Oke bagus. Dan ini yang mau minat silahkan. Minat. Kalau yang minat bekas dari radiator.